baik berduel dia, kita lihat oleh Asnawi masih Matos angkat di kotak penalti dan Long Vincent Jawal, Rico Simanjuntak masih Rico, tendang langsung Long Hijan dan ohoy peluang yang sangat baik Long Hijan gagal dimarkirkan padahal sudah sangat bebas berdiri tadi, kita lihat Bung Supri. Ya, saya pikir momentum hilang ketika bola sudah menghampiri kaki Lofri Setiawan. Dia masih mencoba ingin menguasai bola. Dia tidak mencoba untuk cepat dalam mengambil keputusan merespon umpan yang sangat baik dari Bruno Matos. Kita lihat pergerakan Rohican kembali, tapi akurasinya kembali. Bahwa syutingnya dengan kaki kiri tidak menemui sasaran. Masih melebar di sebelah kiri penjaga gawang dari Hilmansyah. Di dekat bola, Ismet Sofyan. Biarkan tadi bola lah saja, kita lihat. Ismet Sofyan lakukan sudah, berbahaya dan skema yang sangat baik, Bung Supri. Strategi yang sangat baik tendangan bebas dari Persija Jakarta tadi. Betul, mengingatkan bagaimana gol yang diciptakan Ismet ketika mengalahkan Borneo. Walaupun skornya 1-1, tapi membuat Borneo tidak berada di partai final. Sayang, umpan dari Ismet tidak mampu direspon dengan sangat baik oleh Rico Simanjuntak. Angkat di kotak penalti, Marco Simic! Umpan yang sangat baik dan timing yang sangat tepat tadi dari Marco Simic, namun arahnya hanya melayang di atas mister penjaga gawang Hilmansyah. Ya, kita lihat bagaimana putaran bola yang diberi atau diumpankan ke Marco Simic begitu tajam. Kita lihat positioning yang sangat baik dan kita bang! Seorang Marco Simic melakukan heading.